Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor. Saya Hamiza binti Jakaria dari kumpulan 5 bersama rakan-rakan saya iaitu Sumaya binti Maksud, Atika binti Peli, Aliza binti Isham, Ned Evan Elston, Nur Atirah binti Ramli, Astika binti Saib dan Chavina Sotel akan membentangkan tajuk Labor Question Continue Recent Strike Activity in Western Europe. Hello, nama saya Chavina Sotel, saya dari kumpulan 5 akan membentangkan bagian abstrak. Yaitu abstrak kerja ini adalah untuk meneliti apakah lintasan menurun dalam aktiviti mogok di dalam 7 ekonomi utama Eropa Barat ini telah berkekalan. Di samping itu juga, sifat ini membentuk aktiviti mogok yang dominan dan bagaimana ia berkaitan dengan sistem tawar-menawar dan perjanjian sosial dipertimbangkan. Kerana kegiatan mogok ini telah menurun di dalam 7 ekonomi dan sifat mogok ini terlalu dominan dan semakin mementingkan peningkatan berkaitan mobilisasi kolektif dalam arena politik sendiri. Dan ianya lebih terfokus kepada politik dan bukannya di dalam industri. Hal ini menyebabkan aktiviti mogok ini semakin bertambah, semakin meningkat dan digunakan sebagai alat pengungkit di dalam politik itu sendiri dengan pemerintah dan bukan dijadikan alat yang boleh dimanfaatkan dalam sektor industri yaitu berkaitan dengan majikan dan pekerja, majikan pekerja. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Astika binti Saib akan membentangkan bahagian pengenalan yang berkaitan dengan ketenangan buru berterusan dan aktiviti mogok baru-baru ini di Eropah. Mogok ialah pemberhentian kerja yang disebabkan keengganan pekerja secara besar-besaran daripada mereka. Hal ini kerana terdapat barisan antara negara yang besar menyebabkan penurunan keseluruhan aktiviti mogok di seluruh ekonomi Eropah Barat sejak 1970-an telah lama berdiri dan diakui secara meluas. Aktiviti mogok ini adalah langkah-langkah aktiviti agregat dapat diambil daripada indeks angka gejala sosial yang paling jelas dengan cara membina sosial dan keadilan ekonomi dan mekanisme suara ekonomi dan politik untuk kumpulan non-elit dalam masyarakat. Kena perpaduan dan kormonian juga aktiviti sosial dapat disimpulkan daripada aktiviti mogok agregat. Parti politik harus perdana dan pengulas dalam demokrasi liberal biasanya menyimpulkan bahwa tahap aktiviti mogok yang rendah dan menurun. Seterusnya, tindakan metropolitik yang mengerakkan mogok besar dapat digunakan untuk menentukan pekerja keadaan di seluruh ekonomi termasuk yang bekerja di sektor swasta dengan mempengaruhi dan mempengaruhi tindakan pemerintah melalui terakhir berperanan sebagai pengubah undang-undang, pengurus ekonomi, dan majikan. Hal ini kerana komponen dalam proses hasil dan pelbagai aspek yang kompleks institusi pertukaran politik kontemporari perkembangan dalam mogok baru-baru ini aktiviti tersebut diperiksa. Kerana ukuran kuantitatif sendiri memberitahu kita sedikit mengenai sifat kualitatif fenomena mogok ini. Oleh itu, aktiviti mogok sebagai senjata politik terhadap parti politik dan negara telah memainkan peranan yang semakin penting dalam persenjataan kesatuan sekerja di Eropah. Objektif kertas kerja ini adalah untuk menerangkan tentang isu mogok yang berlaku di negara Eropah Barat. Aktiviti mogok di Eropah itu berkait dengan sistem perundangan dan sistem perjanjian sosial dalam negara Eropah. Walau bagaimanapun, perkara ini berkait rapat juga dengan kesatuan kerja dan memberi impak dan kesan kepada kesatuan tersebut sehingga wujudnya fenomena labor crisis dalam sektor pekerjaan di Eropah Barat tersebut. Seterusnya, labor crisis. Fenomena labor crisis yang berlaku di kebanyakan negara pada era 1970-an sehingga 1990-an menghasilkan suasana aman dalam perhubungan perusahaan menurut Mahathirin 2016. Keharmonian dalam sektor ekonomi labor crisis berkaitan dengan isu mogok berikutan dengan isu di luar negara
bahwa walaupun berlaku penurunan umum dalam isu mogok dalam beberapa sektor ekonomi, sifat aktiviti mogok yang meluas semakin mementingkan peningkatan mobilisasi kolektif dalam arena politik dan bukan industri. Menurut Mahadirin 2016, dapatan menunjukkan pengurangan yang ketara berdasarkan beberapa fasa perkembangan, yaitu fasa sebelum kemerdekaan, fasa awal kemerdekaan, dan fasa proses perindustrian. Proses tersebut telah menyumbang kepada kelemahan kesatuan sekerja di Malaysia dalam sesuatu elemen. Selain itu, perpaduan sosial dan keharmonian serta produktiviti sosial dapat disimpulkan dari isu mogok yang radikal di Malaysia dan beberapa negara. Kerelevanan terhadap isu mogok yang meningkat atau menurun dari komponen strategi politik kesatuan sekerja ini, kesatuan sekerja menuntut hak atau keistimewaan mereka dalam menyusun semula sosial dan hubungan pasaran seiring dengan neoliberalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Sumaya binti Maksud akan menerangkan tentang kawalan kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja ialah satu gabungan pekerja-pekerja dalam membentuk satu persatuan. Mana-mana pihak sama ada majikan atau pekerja boleh menubuhkan kesatuan. Kesatuan sekerja juga merupakan satu bentuk saluran untuk sesuatu pihak meluahkan atau mempersoalkan tentang tindakan majikan dan berfungsi sebagai pihak yang menyelesaikan konflik yang berlaku di antara majikan dan pekerja dalam bidang pekerjaan. Perjanjian sosial antara organisasi puncak kesatuan sekerja dan parti politik sejak kebelakangan ini telah menjadi biasa di negara Eropah Barat. Perjanjian khusus dengan organ-organ pekerja yang teratur mementingkan keperluan untuk menggunakan pakatan sosial untuk mengawal kos upah, ekonomi dan sosial sebagai tindak balas terhadap rejim yang diubah untuk pengumpulan modal dan jangkaan dan pengalaman kawalan sedemikian tidak popular. Hal tersebut memerlukan kaedah kawalan yang berpengaruh konflik melalui penggabungan di mana tiada pakatan yang khusus. Kebiasaannya, apa yang boleh disebut sebagai saling memahami yang berlaku di antara Kesatuan Sekerja Nasional dan Parti Pemerintah Demokratik Sosial. Dalam projek neoliberal ini, ukuran sektor awam yang berterusan bermaksud gaji, keadaan dan pekerja-pekerjanya tetap menjadi pemboleh ubah utama dalam dasar ekonomi kerajaan. Selain itu, kesatuan sekerja memerlukan kewibawaan serta keupayaan dalam mengatur dan membuat pergerakan tertentu di peringkat makro. Sama ada terdapat satu atau lebih organisasi puncak kesatuan dengan pergerakan buruh nasional dan di Belgium, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Portugal dan Spanyol ada sekurang-kurangnya dua. Kesatuan yang mencukupi tujuan telah ada di kedua-dua bidang mendatar dan menegak. Tetapi dalam artikel ini, keadaan struktur tertentu adalah lebih sesuai dengan pelaksanaan mogok besar-besaran sama ada mogok itu umum atau sektor awam. Seterusnya, saya Nalatira binti Ramli akan membentangkan tentang analisis hubungan. Analisis berkaitan isu mogok ini telah berlaku di tujuh negara ekonomi utama Eropa Barat yang telah berlanjutan dalam jangka masa yang paling baru berdasarkan kajian Labour Crisis Continued, Recent Strike Activity in Western Europe, dan juga kajian perkembangan dan peranan mogok di Malaysia, satu kajian awal yang dilakukan di Malaysia. Di Eropa Barat, tempo ketenangan tenaga kerja terus berlaku. Hal ini telah mempengaruhi keanggotaan kesatuan dan kehadiran keanggotaan. Penggunaan mogok tindakan politik telah menunjukkan bahwa sifat kualitatif utama aktiviti mogok mencerminkan asas kuasa yang ada dan telah memanfaatkan pilihan kesatuan sekerja nasional contemporary. Hal ini telah memberi kesan terhadap kesatuan sekerja. Seterusnya, menurut Mahadirin 2018, tindakan mogok telah berkembang sejajar dengan perkembangan kesatuan sekerja. Kajian perkembangan dan peranan mogok di Malaysia, isu mogok ini ya untuk menekankan pihak majikan agar menerima pendapat pekerja dan tuntutan hak pekerja. Pihak majikan pula untuk mengawal mogok agar tidak berpanjangan dan peranan pihak kerajaan berperanan sebagai menyelesaikan masalah jika isu mogok tidak dapat diselesaikan oleh majikan.
Pihak kerajaan dan majikan berjaya dalam mengawal tindakan agresif para pekerja, namun hal ini menyebabkan pergerakan kesatuan pekerja di Malaysia terbatas dan berkembang secara perlahan, menurut Mahathirin 2018. Baik, seterusnya adalah kesimpulan. Mogok sebagai salah satu bentuk tindakan industri menggambarkan pertarungan kelas yang berlaku antara pihak majikan dan pekerja dalam sesebuah pertikaian perusahaan. Pihak kerajaan akan campur tangan sebagai pihak ketiga bagi menyediakan mekanisme penyelesaian yang sesuai jika sesuatu pertikaian menemui jalan buntu. Tindakan kerajaan seboleh-bolehnya adalah untuk memastikan bahawa kebajikan pekerja dan kepentingan majikan dapat dijamin agar pembangunan negara dapat dilaksanakan. Namun begitu, tindakan tersebut menyebabkan perubahan dalam pertikaian perusahaan yang lebih berbentuk individu seperti pembuangan pekerja. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa kecenderungan mogok sebagai salah satu bentuk tindakan industri telah berkurangan kesan kawalan dari pihak kerajaan. Tindakan ini sebaliknya telah menyebabkan pertikaian berubah kepada yang lebih terkawal dan lebih bersifat perseorangan, yaitu secara individu. Sekian, terima kasih.